kadnya dalam Liga update kat Liverpool. Drop point. Yes, ini tidak adil. Bruno Fernandes sekali lagi. Alex Telles. Liverpool diserang. Bagaimana salah? Agak ini kotak attack yang saya mikirkan. Bagaimana Haaland tak cedok situ. Fati. Perfect. Sekali lagi kita bertemu bersama Pak Mat Chena di Football Manager 2020 bersama Liverpool. You never walk alone. So, bagaimana sekarang ini kita berada di pusingan terakhir? Saya fikir adalah antara pusingan terakhir. Dan sudah tentu di episod yang lepas, kita telah memenangi piala yang bersama musim ini adalah Liga. Dengan menewaskan Southampton dan juga paling manis adalah memenangi menentang Manchester City. Wow, so sekarang ini kembali fokus sekarang ini adalah di episod kali ini kita akan menentang Manchester United ya. Manchester United agak kuat dalam Premier League pada musim ini kerana dia betul-betul hanya terpisah dua mata di belakang Liverpool. Dan sudah tentu kita akan fokus kembali di mana kita akan mendatang Dortmund dan Chelsea. So, episodnya menjanjikan satu dramatik ataupun adakah ia adalah satu perjalanan mudah untuk Pak Mat dan anda, CEO. Kita bertemu sekali, saya fikir ini peluang penting bagi saya. Saya akan memilih pemain terbaik perlawanan dalam malam ini. Thiago sekali lagi dipilih. Bagaimana Firmino akan injek? Okey, Chamberlain. So, saya fikir Van Dijk, Gomez. Adakah saya akan merehatkan? Van Dijk dan Gomez akan berganding bahu di sini. Thiago. Bagaimana Nabi kita? Nabi kita akan berganding dengan Henderson di sini. Okey, penuh kita. Salah Jota, saya tidak mahu. Fati akan berganding di sini. Okey, Fati halam satu. Ini adalah baris yang terbaik. Adakah saya ingin Dayok berasi? Saya fikir saya akan Dayok lebih sesuai dengan Van Dijk. Okey, lihat opposition tactic. Martinez adalah top goal scorer untuk Manchester United. Tengok. Mana tengok dia punya top goal scorer. Dia ada gambar piala lah. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok ni. Dia adalah top goal scorer 9 bangku Moss FC dengan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tak main malam ni. So, ini masanya kita akan bangkit dan terus bangkit menentang Manchester United di Old Trafford sebenarnya, di tempat lawan. Adakah ia penting bagi kami? Saya ingin menang semua ni. Etikas. So, Haaland, dekat Haaland. It's a tabby day. How much you look forward to taking your arrival? Yes! Saya sudah gembira positif. Goal scorer. Okay. How you approaching the task keeping? Bagaimana saya memilih striker? Saya ikut pernah saya. Apa yang terbaik, saya akan memilih. Begitulah dia. Barisan yang diturunkan oleh Manchester. Bruno Fernandes adalah most assist. Ini adalah pasukan Liverpool. Kamathiago dalam keadaan yang sempurna buat masa sekarang. Liverpool di tangga kedua. Manchester United di tangga ketiga di situ. Hanya terpisah dua perlawanan. Dan ingat, Liverpool tidak berhasil lagi untuk dua perlawanan. Liverpool akan menggunakan jersey hijau bagaimana Manchester Setan menggunakan macam itulah kesiapan lawan sebenarnya. Bruno Fernandes
Greenwood itu Wan Bissaka, okay, pemain muda terbaik yang pernah hadir di Manchester United. Serangan pertama Liverpool, Bruno Fernandes. Itulah agak ini. Tak kena palang lah. Okay, off target. Off target sebenarnya. Kebarangkalan ku adalah 0.02 XG adalah tidak bahaya. Sekali lagi, Bruno Fernandes mengambil sebab di block sebenarnya. Bruno Fernandes mengisi corner kick dekat ini Haaland. Haaland menewaskan Wan Bissaka. Terlampau ambitious sekarang ini. Haaland setting kepada sang terlampau ambitious di situ. Bijak bagaimana Daniel intercept bola. Sekali lagi, Bruno Fernandes menjadi dalam daging dia pun Thiago. Thiago intercept bola yang cantik. Itu salah. Salah masuk dalam kotak penalti. Tak. Livakovic saya tak pernah tengok. Nama ini Livakovic. One tap di situ. Bangunan Rashford. Membabi buta di situ. Nampaknya sedikit instruction yang perlu dia dilakukan oleh Pak Mat. Adalah kita stop sekejap. Kita pergi opposing tactic. Saya tengok Fernandes terlampau. Terlampau bebas. Kita akan memberi marking yang sempurna kepada Bruno Fernandes. Kamar di situ. Bagaimana kali ini Ansu Fati. Ansu Fati nombor 10. Ibarat a new Sadio Mane untuk Liverpool. Dan masuklah kata. Setting kuda salah. Tidak lepaskan ini. Nabi Keita, Thiago. I'm not the situ. Teruskan masuk lagi. Mau nak cari Nabi. Kamar menghadiahkan gol pendahuluan kepada Liverpool. 1-0. Di hadapan penyokong sendiri. Bagaimana ilham daripada gelecekan Alexander Arnold sebenarnya. Tenang dan terjejut Livakovic di situ. Typical goal Liverpool secara realitinya. Lewidov, Bruno Fernandes di situ. Lautaro Martinez, ini bijak Lautaro Martinez. Macam mana Greenwood di situ. Fernando. Itu yang terjadi kepada Bruno Fernandes. Apa sah Liverpool mendahului Manchester United dan hakikatnya dalam Liga Afrika Liverpool drop point. Yes, ini tidak adil. Bruno Fernandes sekali lagi. Alex Telles Liverpool diserang. Bagaimana salah? Agak ini kotak etek yang saya mikirkan. Bagaimana Haaland tak cedok situ. Fati perfect. Bagaimana Maguire ditunjukkan jari tengah oleh Haaland di situ. Bagaimana ini gelecekan. Tak cedok Maguire di situ. True ball di situ. Cantik, cantik, cantik. Itu alas cantik 2-0 Liverpool. Bagaimana Liverpool sering diserang. Kita tetap. Alisson Becker menyelamatkan ku. Bagaimana sekali lagi Haaland di situ. Moga dia tak cedok sekali. Tidak mampu mengikat Haaland di situ. Fati. Tepat kepada Livakovic. Nampaknya Livakovic adalah pemain Liverpool rasanya. Sukar untuk mendapatkan pemain yang bernama Liverpool untuk berasi Manchester. Martinez di situ. Tak cedok. Kemas Alan Arnold di situ. Kita warning. Yellow card ada 3 orang sekarang ni. Sudah pasti. Kita memberi semangat. Masih ada peluang untuk improve lagi. Sekurang-kurangnya 3-0 Liverpool harus menang. Wan Bissaka dikeluarkan pada separuh masa kedua. Itulah hantaran-hantaran membabi buta. Agak tertekan Manchester United di laman sendiri. Asyik menyerang Liverpool.
Dan Leo pun melancarkan serangan menerusi kau tiap-tiap parti di situ. Dayok di situ kepada Wan Dijk. Antaran jauh. Oh, Wan Dijk. Wanggi, Wanggi. Itu Wanggi adalah pemain yang bagus sebenarnya. Nabi kita sekali lagi. Wan Dijk di situ Bruno Fernandes. Haaland. Mana mencari Bruno Fernandes Greenwood. Ui. Mana mencari. Ada intercept dari Kama. Tepat kepada Haaland. Haaland. Mau goye. Uff. Nampaknya Magoye tidak dapat mampu menahan seksa ketika berhadapan dengan Haaland Liverpool. Wan Dijk sekarang ini. Pogba, pemain, dikatakan pemain. Midfielder. Itu yang kemas Pogba di situ. Nampaknya Daniel Robertson agak Gomez dimasukkan menggantikan Robertson dikatakan sudah kepenatan dan mungkin injek di situ. Oh, gimana Rashford tadi? Ayah. Come on, come on. Kita harus fokus dalam perlawanan ini. Haaland masih belum lagi. Itu dia Rashford merapatkan curan dalam perlawanan ini. One tight di situ. Terus saja fokus kepada permainan. Gomez, Bruno Fernandes, Dayot perlu fokus. Dah masuk minit ke 70 sekarang ini. Alisson Becker di situ. Antara anak-anak jauh. Kama di situ. Kepada Dayot sekali lagi. Mencari ruang. Nabi kita. Apa yang telah terjadi kepada Liverpool sekarang ini. Salah agak tenggelam dalam perlawanan ini sebenarnya. Oh, Wangge di situ. Wangge mencari peluang untuk cross. Ini bahaya untuk Liverpool. Gagal di situ. Rashford gagal heading ke bawah sebenarnya. Salah agak tenggelam pada perlawanan ini. Fabinho dibawa masuk menggantikan Thiago. Agak kepanatan di situ. Wan Dijk di situ kemas. Fabinho dimasukkan. Thiago. Thiago di tengah. Thiago sekali lagi. Kepada Kama, Nabi kita dekat tendangan. Anok sekali lagi. Hampir saja tap inside di situ. Bagaimana Manchester United cuba melakukan counter attack di sini. Agak lemah itu. Hampir saja Pogba menghukum kecuaian Liverpool. Henderson sebagai DR itulah pertukaran terakhir agak kepenatan. Saya tak nak pemain terlalu penat kerana kita ada peluang lebih penting sebab ini. Bagaimana Fati, itulah pertukaran terakhir Liverpool. Terus saja kata pemain Gomez antaran jauh. Tidak tercedok pula hari ini. Tidak tercedok itu. Bagaimana Henderson, Kama, Fabinho, Wan Dijk di situ, Dayot. Nabi kita terus tenang. Haaland. Akan membuka ruang kepada Gomez. Akan in cross. Cross masuk ke dalam. Satu percubaan yang baik sebenarnya. Bagaimana hantaran jauh ini. Lontaran jauh. Dapat salah. Tidak. Gomez, first ball. Fabinho di situ. Kepada Dayot. Mana mau pergi Dayot. Gomez. Tidak begitu tamak di situ. Tidak guna memiliki sekian hebat di situ. Mana mau pergi lah Dayot. Adakah dia tercedok di sini. Fabinho di situ. Melekan bola Nabi kita. Santai di situ Nabi kita. Kepada Henderson. Sebagai pertahanan kanan di situ. Tercedok. Majestic solo run. Come on. Kita perlu fokus kepada tactical. Wan Dijk di situ. Wan Dijk kepada Greenwood. Wan Dijk di situ. Greenwood sekali lagi. Ini. Di block di situ. Cantik ledak Maguire di situ. Gomez menghadap. Offside. Ref. Kita harus
precautious, kita merubah kepada sedikit buang masa di lewat minit kerana kebanyakan pemain Pak Mak lalu penat. Kita punya fokus kepada itu yang saya katakan, Liverpool memungut tiga mata penuh melawan Manchester City. Saya amat gembira dengan prestasi semuanya. Anda memang layak untuk dihargai. Sekali lagi, ini adalah perlawanan penting. Seterusnya adalah menentang Bosnia Dortmund adalah pusingan ke-16 Champions League. Selepas Liverpool hanya menangi 2-1 menentang Manchester United, ini adalah hakikatnya bahawa Liverpool perlu bangkit dan terus saja terus menerus mendapatkan kemenangan yang terbaik di situ. Nabi kita dikatakan kurang fit sebenarnya. Henderson dimasukkan dalam perlawanan ini. Tidak apa yang berlaku kat sini. Fabio masih injek. Thiago dikatakan okey tersalah. Pasukan sama yang diturunkan adalah pasukan cemerlang Liverpool. Setelah tentu saya akan tackling hak beberapa orang pemain mereka. Okey, kita teruskan saja. Salah mana ada sedikit major issue di sini. Okey, tidak apa. Kita biarkan saja, kita fokus dengan taktika kita. Kita nak percaya dengan taktika kita mampu mencuran mengalahkan Borussia Dortmund. Dan sebelum ini di separuh di pusingan pertama Liverpool hanya mampu seri 0-0 dengan Manchester dengan Dortmund, dan itu adalah perbezaan. Okay, I want to attack. Okay, so Liverpool ditanya, adakah karma begitu penting? Yes, karma begitu penting dalam pasukan Liverpool. Dan ini selepas dibomoh dalam pasukan pusingan pertama ini di Anfield, Liverpool harus mendapatkan gol awal. Gol semangat, menggunakan semangat Anfield di sini. Renan di situ, saya cuba mendapatkan Renan di situ. Renan agak bagus sebagai DM. Mas Musa merampas bola dari Chasers. Liverpool berjersey merah ulang tayang sekarang. Salah, salah masuk. Nah, itu adalah penalti ref. Tidak penalti rupanya. Salah dijatuhkan kotak penalti, tidak penalti rupanya. Apa yang telah terjadi kepada Thiago? Agak nakal sikit Thiago di situ. Melakukan take di kala bola tiada di kaki, agak naik nakal Thiago. Bagaimana kenakalan Thiago? Agak ini Kamal di sini. Saku sebenarnya menendang bola terhadap Zeki Celik. Bola deflection dan Liverpool menengkona kick. Bagaimana klik ini? Tidak lagi mengena sekarang ni sasaran. Apa yang telah terjadi ke sini klik kat Cak. Bagaimana Thiago tu. Cantik Kamal. Fatih, di blok oleh Raham sebenarnya. Terlampau pantas ulang tayang, kadang-kadang Pak Mat tidak dapat melihat apa yang terjadi di situ. Sako di sini. Bagaimana jika Liverpool percaya mendapatkan Sako untuk pasukan Liverpool pada satu masa nanti. Henderson, Kamal cantik tepat kepada Salah sebenarnya. Salah gagal. Jesus, akan ini kotak attack. Dayo melakukan teka-teka keras seperti itu. Kita harus 10 minit waktu perlawanan agak kritikal. Perlawanan ini saya fikir kepada kita semua.
bahawa agak kritikal bahawa tidak ada lagi salah di situ. Nampaknya salah, bukan pengambil sekam percuma yang bagus. Perlu diingat, kita belum menghasilkan Wantai ataupun di situ Haaland atau Steven Gerrard, di mana kebarakan ku menerusi free kick alat tinggi. Robertson itu Kama, mana mau pergi. Henderson itu Wantai sekali lagi Kama di situ bertiago cantik oleh Salah. Haaland di situ, Haaland, ui, Arnold itu Wantai intercept ball, first ball. Oh, bagaimana membuka perlawanan Alisson Becker. Wantai sekali lagi, oh, bermain ball playing. Bagaimana Fati sekarang ini masuk sekali lagi, datang menggelecek seorang lagi, Robertson cross. Bagaimana itu yang berlaku apabila Salah tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba muncul dan terus saja menjadikan gol pendahuluan Liverpool. Harus melipat gandakan serangan untuk mendapatkan gol kedua di sini. Robertson sekali lagi, lontaran jauh di situ. Musuh menggunakan bomoh, saya fikir, dalam pusingan pertama. Oh, terlampau jauh di situ. Oh, Dayot membawa bola tidak kena pada ruangnya. Kama di situ. Usako menggelejek seorang pemain. Robertson tidak lepas. Zeki Celik. Ansu Fati, apa yang berlaku pada Ansu Fati? Ranieri di situ. Sako. Oh, apa yang telah terjadi pada Sako? Tercedok di situ. Bagaimana kali ini? Anak di situ. Jusso Mucho di situ. Kemas menangkap bola hantaran. Robertson di situ. Fati, mana arah serangan Fati kepada Han? Sebenarnya itu adalah peluang sebenarnya. Han di situ. Ui, apa yang terjadi? Kesilapan. Daripada Arnold sebenarnya. Nasib baik tidak dihukum sebenarnya. Okey, tamat separuh masa pertama dan Liverpool. Harus saja fokus kepada diri sendiri supaya tidak mengulangi kesilapan yang lalu. Henderson, Kama tepatkan Mosah di sini. Adakah itu penalti? Oh, clean take sebenarnya. Haaland agak tenggelam. Henderson di sini. Saya perlu memasukkan potongan awal kepada Nabi kita menggantikan Nabi Henderson. Bagaimana yang ini? Jesus justru masuk. Oh, dihadang oleh Thiago. Oh, dihadang oleh tepat kepada Thiago di situ. Saya memasukkan Nabi kita. Oh, ini bahaya. Kenapa itu terjadi? Oh, bagaimana tenang Dayot, tenang Thiago. Passing-passing Alisson Azanok kepada semua Salah. Sancho Fati agak kepenatan di situ. Saya termasukkan Oxy Chamberlain di situ. Saya tersilap. Oh, Salah sebenarnya injek sebenarnya. Oxy Chamberlain masuk. Itulah tiga pertukaran yang perlu dilakukan oleh Liverpool. Agak penat dalam perlawanan ini. Salah dan Fati dikeluarkan. Thiago di situ. Tiada lagi, maaf. Kenapa semua pemain Liverpool agak masam di sini? Nabi kita. Nabi kita di situ. Mereka, adakah mereka marah kerana Salah mengalami kecederaan? Itulah tendangan yang pertama. Itulah dia. Oh, tidak lagi. Sebenarnya Salah dikasari sebenarnya. Dan Liverpool, ush.
Agak ini petanda bahaya untuk buat Liverpool. Emre Can itu bekas pemain Liverpool. Maresic, saya tak kenal Maresic. Dan ini, aduh, saya sudah agak ini yang berlaku daripada ini. Dan minit 60, sebenarnya Liverpool tercedok di sini. Telah menukar kepada siapa yang agaknya menjadi hero Liverpool. Bagaimana Wan Dijk semua agak sampah pada pandang ini. Kita harus bekerja keras di situ. Itu yang saya katakan bagaimana Haaland berjaya menyambarku. Itu maintain dengan taktik yang sama. Tidak kisahlah. Ini yang penting. Go Haaland adalah penting buat Liverpool. Bagaimana Kama, Diago dan Haaland menghasilkan go kedua Liverpool. Saya lihatkan sekejap, nampaknya Saku ini berbahaya. Saku opposition. Bagaimana kita akan marking Saku agak bahaya di sini. Ini meminta akhir perlawanan Zeki Celik. Dia pun diserang sekali lagi. Haaland di sini. Agak mungkin ini serangan. Demi serangan guna Oxy Champ lah. Uish. Itu adalah Haaland terbaik sebenarnya Haaland. Wow. Dari mana Oxy Champ yang berlari di sebelah bawah sebenarnya. Pantas saja Haaland menampak. Uish. Sepatutnya Oxy Champ lah terus saja mematikan semangat Borussia Dortmund. Bagaimana kali ini kita berhasil balance kali ini. Minimita akhir perlawanan. Kita harus fokus kali ini. Jago Jota, minit ke 88. Kita akan membuang masa sedikit di situ. Zeki Celik di situ. Oh, Robinson. Nasib baik menghadang cross itu. Corner kick kepada Dortmund. Rena. Rena adalah pemain penting sebenarnya. Alisson Becker kemas. Buang masa. Minit-minit akhir. Robertson mengalami kecederaan pula malam ini. Saya sebenarnya telah mengeluarkan semua pemain pertahanan saya. Jota akan menanggung akibat beraksi di sebagai pertahanan kanan. Minit akhir 2 minit lagi sebelum Liverpool layak ke pos yang seterusnya. Wan Dijk di situ. Kama, bagaimana Kama kepada Diogo Jota di situ. Diogo Jota masuk sebagai hero Liverpool. Itu dia. Adakah mungkin itu serangan terakhir Diogo Jota? Rena di situ. Itu dia Rena. Membuang bola. Tidak begitu baik Kama di situ kepada Thiago. Nabi kita di situ membuka perlawanan kepada Thiago Jota. Masuk sekali lagi. Anak. Apa yang berlaku pada game? Side netting rupanya. Dan itu dia. Minit-minit akhir perlawanan di MV. Liverpool menggunakan senjata utama MV untuk layak ke peringkat seterusnya. Okay. Ini Mourinho. Serangan terakhir nak. Yes, Liverpool memenanginya dan sudah tentu pada hakikatnya Liverpool harus menang. Wow, bernasib baik ke Liverpool. Dan selepas memenangi perlawanan menentang Borussia Dortmund dan Manchester United, kita bertemu dengan sekali lagi pasukan keempat liga pada musim ini adalah Chelsea.
Supaya kita faham apabila Mount adalah top Tammy Abraham adalah top goal scorer dan Mount apakah highest ever rating situ. So inilah C3 yang pertama yang penting untuk Manchester Chelsea sebenarnya. So kita akan menggunakan slide rotation. Nampak orang ini. Saya fikir saya akan buat quick. Mana ramai pemain-pemain Liverpool agak kepenatan. Tak fikir. The rotation slightly rotation to Arnold Thiago. Di situ dia gopal. Pati Pedri dimasukkan kerana salah telah mengalami kecederaan di situ. Jimamino jarang diturunkan dan bagaimana opposition taktik untuk tackling hard untuk tiga pemain ini adalah penting untuk Liverpool. Kita menganalisis, kita hampir kita merantai serangan Liverpool. Kita harap dia tidak perform. Bagaimana Pati Haaland diturunkan sekali, kebanyakan pemain agak kelangkap di situ. Nabi kita kemungkinan besar dimasukkan pada separuh masa kedua jika terikat 0-0. Pemandatan Chelsea, yes, agak sukar di situ. Pasukan yang memiliki kualiti sebenarnya pemandatan Chelsea, tetapi Liverpool di Anfield sekali lagi menggunakan semangat Anfield mereka mampu jaga one right Henderson Kamara di situ. Kepada Gomez di luar sayap kiri, Kamara di situ, Henderson Arnold mereka cross tidak berjaya dihadang sebenarnya. One right santai sini. Serangan demi serangan pada berikat permulaan perlawanan pastinya menarik. Mau telah dilayankan kat kuning, itu adalah sintem bagus bagaimana marking Liverpool memaksa Mau melakukan aktiviti tackling keras. Minit ke-21 tanpa highlight bermana keadaan bola masih lagi seimbang, masih lagi seimbang. Bagaimana daya dilayangkan kad kuning Alisson Becker one dive kepada Fatih sebenarnya dapat bola itu masuk ke dalam lagi, masuk lagi harakah ui side netting sebenarnya. Sebenarnya itu mungkin kali jika terserak screen sudah pasti akan menghasilkan gol seperti Maradona. Thiago. Bagaimana Kepa diberi tugas. Arnold di situ. One tight kemas. Alisson Becker. Thiago di situ. Gomez sekali mengucap ngacikan sudah tentu masuk lagi sekali. Henderson. Uyu tidak dapat menjemput tendangan di blok sebenarnya. Jago. Kamal di situ. Alisson pasti sekali lagi. Gomez. Belum surut lagi serangan Liverpool. Bagaimana kali ini? Gomez. James. Lim James percaya menghadang serangan Liverpool. Tidak harus bersenang hati. Coleman. Coleman adalah pemain pantas Bayern Munich sebenarnya. Coleman di situ. Gomez lagi menggunakan strike di situ. Merantai Gomez. Henderson di situ. Becak mesti Gomez. Sekali lagi. Mana Fatih? Fatih kelihatan. Fatih dapat kepada Fatih sebenarnya. Dan apa yang berlaku kepada Dayot di situ. Tidak mengapa. Liverpool terus sakal saja mengapanya. Tepat kepada Pedri sebenarnya. Masih 0-0 minit-minit akhir perlawanan pada separuh masa kedua. Thiago di situ. Pedri menggantikan Musah yang mengalami kecederaan. Fati di situ.
Pati. Oi, Pati ha. Di situ dia kemas sekali bagaimana anak dikatakan lagi. Oh, tidak. Masih terikat dengan 1-0 lagi. Kita perlukan semangat-semangat baru. Kita perlukan semangat-semangat baru. Di manakah semangat MV untuk Liverpool Alisson Becker itu? Oh, membabi buta sebenarnya. Allah. Wanda di situ. Tamori. Kepa. Agak. Ish. Agak kurang hajar Kepa sebenarnya. Buat main-main dengan Haaland. Jaya Thiago Kamal di situ. Bijak dapat Pedri tak? Pedri agak lonely di sini. Kita harus mengeluarkan Pedri. Memasukkan Barbosa. Henderson pula dimasukkan Naby Keita. Dan Haaland agak agak lonely sebenarnya Haaland. Thiago Jota di situ. Kalau ada Arnold di sini. Pedri. Arnold di situ. Haaland. Haaland kepada Arnold. Ui, tidak lepas. Di mana arah tujuan. Kita belum tentu dapat jumpa lagi serangan Liverpool. Bagaimana B dan Naby Keita dimasukkan. Gomez. Gomez. Gagal melakukan cross yang sempurna. Fati. Mencari ruang. Kamal di situ. Gomez. Pati dalam kotak penalti. Wow. Agak sukar untuk menewaskan pertahanan Chelsea. X, Dini, and Ken. So, pasti melakukan yang baik. B di situ. Dimasukkan. Telah lama mendiam diri. Berhak. B dimasukkan. Oh, corner kick. Saya ingat penalti sebenarnya. Jika Liverpool mendapatkan penalti pada saat ini, pastinya penyokong Manchester United marah dengan Pak Mak. Kerana mereka adalah pakar mendapat hadiah penalti. Oh, itu dia. Tandakan Haaland sekali lagi menggegarkan palang Chelsea. Haimes di situ. Jodet itu Jodet Anok sebagainya. Ui, bantekut di situ. Anok bijak intercept ball. Agak membabi buta situ. Bagaimana kali ini Naby Keita masuk dalam kotak penalti? Tidak. Itu ref. Agak kekasaran. Oh, advantage diberikan sebenarnya. Thiago Kama. Ayo. Why Kama? Why Kama? Why Kama? Kepa masih saja kekal bentikup di situ. Coleman, Fatih, intercept ball cantik. Thiago Jota kepada Asyaf Fatih. Oh, dapat bijak ke Kama di situ. Naby Keita. Mana corak arah serangan Liverpool? Baru limit minit ke 55. Coleman di situ. Agak kritikal dalam perlawanan ini. Cukup-cukup mendebarkan. Cukup berhak sekarang ini Kepa. Coleman harus dijaga mengikut. Coleman. Ikut di sini. Teruskan saja arahan daripada asisten mengatakan Coleman bahaya. Oh, yoi. Rupanya Chelsea menggunakan bola di situ, menggunakan bom di situ. Hammers di sini. Anak bijak di situ. Van Dijk, Arnold. Hantaran jauh mencari Fatih di situ. Masuk dalam kotak penalti. Hammers. Bagaimana kali ini? Tertekan Liverpool sebenarnya. 20 minit lagi waktu perlawanan sebenar. Tamat. Thiago di situ. Naby Keita. Gabriel B di situ. Fatih cantik. Ui, mana silapnya sekarang ini.
Alan agak terburu-buru di situ. Saya memasukkan Jota. Aduh, agak tidak perform melihat saya memberi 20 minit yang terakhir kepada Diogo Jota di situ. Diogo. Wow, akhirnya dia menjawab kenapa Pak Mak harus tidak menjual dia pada pintu jendela yang lalu. Itulah dia. Akhirnya. Itulah dia. Liverpool mendahului Thiago. Sudah pasti. Itu cantik. Itu world class punya free kick. Sudah pasti instruction. Kita akan cuba berehat-rehat sedikit. Nabi kita 4 minit waktu perlawanan. Seperti Gomez. Bagaimana di MV Liverpool melenyapkan semangat yang ada pada Chelsea. Bagaimana kerana itu terjadi? Yes. Pertukaran terakhir 3 minit lagi masa tamat. Thiago Silva masuk Hamas dan itu dia mimi terakhir perlawanan Thiago Silva sekali lagi. 2-0 kemenangan yang bagus sebenarnya kepada Pak Mat dan itu dia. Tenang Gomez. Gomez jangan buat silap sekarang ni. Clean sheet menentang Chelsea. Agak ia adalah satu yang tidak bagus. Sudah tentu yang nak amat-amat baru. Itu yang terjadi adalah Liverpool memenangi perlawanan. Jika anda peminat Liverpool dan Football Manager ingin berceloteh tentang permainan Football Manager, sila follow Fatma, subscribe dan komen. See you.